Halo guys, lagi ada di pameran Kim. Apa itu Kim? Nih, kelompok informasi masyarakat. Halo, ini teman-teman Beji. Nah, ini ketuanya. Beji itu terkenal sebagai kampung apa? Tempe. Kampung tempe. Tapi sekarang Beji kaya, punya Jatim Park, punya Harum Manis, punya Bali. Udah kaya Beji. Nah, ini aja. Nah, ini Harum Manis. Harum Manis. Ada Wingko, berbagai macam varian rasa dari olahan. Ada jamu dari Beji baru. Terus apa lagi? Keluarin semua. Tak vlog nih. Ini jelajah kampung. Nah, itu ada kerajinan juga. Nah, ini ada. Krepek tempe ala Beji. Ini produk-produk dari kampung-kampung di Kota Batu. Yang kebetulan hari ini pada keluar. Desa Beji. Produk asli. Ya. Ini produk asli yang... yang tetap Mbak Henol. Maksudnya ya ini yang mengkoordinir dari teman-teman untuk kita bisa mengeluarkan beberapa produk yang akhirnya hari ini bisa kita. Bener. UMKM-nya? Iya, UMKM-nya. Jadi Kim-nya sebagai... Kebetulan jelajah kampung kan punya program namanya... wisata kampung UMKM. Oh gitu. Itu jelajah kampung. Nanti lihat aja di ya. YouTube ada. Kakak, kita ada ini. Nanti kalau kakaknya mau beliin buat istri, jangan lupa beli dari kita ya. Oke, siap. Ini bikinan orang-orang Beji semua ya. Iya, semuanya handmade. Keren, handmade. Iya. Oke. Kita geser dulu ya. Ke desa yang lain ya. Siap. Ini teman-teman pendem ngeluarin unggulannya ini musik bambu-bambuan. Ini ada gamelan dari bambu. Bumi Haji Sejahtera. Wah, Bumi Haji Sejahtera. Ada Ramayana, ada Bagus. Wah, ada banyak. Ada Jambu Kristal. Kalau Bumi Haji udah terkenal keren. Bye. Amazing Bumi Haji. Kaos dari teman-teman Kim Sumber Gondo. Kaosnya 100% katun lagi obral. 100.003 ya selama di pameran aja. 103 selama pameran aja. Oke, selama pameran aja. Kita ketemu di stannya Desa Sayur, Desa Sayur Sumberjo. Halo. Bentar lagi Sumberjo mau jadi desa wisata ya? Lagi banyak dibangun itu kayak petik sayur, petik buah, ada rumah pohon juga ya rencananya. Oh, kenalin kan dari jelajah kampung. Kelompok informasi masyarakat ya, jadi kayak PR tapi itu dari desa-desa, jadi kayak tim public relationnya dari. Ini Telekong punya Jambu Kristal dan juga punya produk kerajinan. Halo Bu. Dada Perjo, wow, Dada Perjo, anggrek, Dada Perjo, terus Gunung Sari juga terkenal sebagai penghasil bunga mawar potong terbesar di Batu, betul ya? Iya. Desa bunga ya? Iya. Ini ada ladu ya? Iya, ada ladu, ada opa, ada emas. Ladu itu cemilan khas Batu. Iya. Ada opa juga. Gantungan kunci. Bunga mawarnya mana Bu? Bunga mawarnya nanti nyusul. Oh nanti nyusul. Lagi dipetik. Lagi nota ya. Oro-oro ombo. Wah ini desa terkaya di Kota Batu ya. Asik. Oro-oro ombo punya Jalibar, punya Coban Rais, punya banyak. Wah, punya homestay. Wah banyak. Oh homestay ini? Ini homestay. Oh punya event planner juga. Temen-temen Kimnya kreatif-kreatif, keren-keren. Industri kreatif jalan. Tuh, roti. Kita ketemu di Temas. Kelurahan Temas. Temas Sae, handicraft. Di Temas itu juga ada kampung ekologi, betul ya? Iya, betul. Kampung dari saya. Ini aktivis kampungnya teman ini kelihatan banget dari jelajah kampung. Ini sama aja sama dengan jelajah kampung sebatu ya, ada di sini semua. Nah ini aktornya, sutradaranya ini. Nah,
Dari jelajah kampung. Ini yang punya brosem yang tidak serik di tenggorokan, Marianto ya, bener ya. Ini produk andalannya yang di kolam. Ini ya, kelompok tani wanita ya. Betul. Kelompok tani wanita. Jadi pemberdayaan semua di sini. Keren banget. Ngaglik masih kosong, kayaknya belum prepare. Kita ketemu dengan Tolong Rejo atau terkenal dengan Dusun Junggo, Selekta. Wah ini. Mas Arif mana Mas Arif? Kim Kota ya. Ini Tolong Rejo tuh punya Coban Rais, punya Bumi Perkemahan. Sorry, Coban Talun. Punya Coban Talun, Selekta, terus Kebon Apel, Petik Apel. Oh pura ya, pura. Ada pura terbesar di Kota Batu itu ada di Wisata Edukasi. Oh iya, Perah Susu ya, kandang kolektif ya. Wah wow, banyak banget, keren banget. Say hello dari di Jelajah Kampung, Pak. Salam buat Pak Sul ya. Kita geser di Torong, Desa Seni. Di Desa Seni. Nanti ada display-nya yang paling gede di sana. Terus ini Giri Purno masih prepare. Wah, ini aktivis gemulonya yang lagi di sini. Halo, kita lagi nge-vlog bareng Jelajah Kampung. Minalah izin, Bapak izin. Nih, aktivisnya mata air, penyelamatan mata air nih. Teman-teman Gemulo, Desa Jeruk sama ada beberapa produk. Oh, ada bakso kelinci, memang di sana banyak kelinci juga ya. Ya, petani. Biar petani juga keren, men. Udah kayak personelnya Linkin Park ya, enggak kalah sama anak gaul Kemang. Enggak aja kampung ya. Oh iya. Nah ini bentuknya pesanggrahan nih, tuan rumah ini, yang punya rumah ini, punya desa Ria Wisata Herbal Jelajah Kampung ya. Ini gak modalnya Jelajah Kampung sama batu. Gak perlu nanti wis ana disipline di balai kota. Wah oh, enak ya. Ini ini semua produknya dari bahan-bahan herbal. Ada sabun, ada sampo. Ah, udah ini bos ya. Juragannya. Bos, meneng erek. Gelitu ae marketinge. Marketinge sibuk kepanasan. Lah iki endi iki? Mau madu Kota Batu. Punten. Kok punten ya? Anu saiku cabang. Oh, cabang punten. Kayak punten ono kungku, ono 55 lah kok iki madu. Butuh mojo rejo wis sanggrahan. Oh, enake ngono lek Jelajah Kampung iki ngene iki. Lengkap. Iki pandan iki mesti yo. Ah, iya kena ditebak. Soale stroberi iku kampung pandan. Pandan rejo ya. Pandan rejo. Nada voucher, Bro. Oke, nada voucher. Endi Pak iki testere jus stroberi? Belum. Oh, burung. Selain stroberi juga duwe besaran ya, Pak. Ada seli. Nah, iki besaran iki selai besaran. Besaran atau pohon besaran? Rosemary. Habis itu masak. Rosemary gantine gula ya? Rosemary bukan. Oh, untuk masak. Nah, ini rosemary. Wah, komplit dah. Potensine. Batu itu punya 24 desa. 24 desa kelurahan. Jadi 19 desa dan 5 kelurahan. Ini Mojorejo, tempat oleh-oleh paling banyak juga di Batu. Ada Ngandar Kidul, ada Wihara, ya kan? Terus ada banyak ini rest area itu. Keren-keren Mojorejo. Ini pesanggrahan mana ya? Ini pesanggrahan khusus ini. Kayak ini nih, Kampung Susu. Pesanggrahan Kampung Susu. Ini juragannya susu lah. Buktinya percaya lagi Kampung Susu. Wangnya lemu-lemu. Halo Pak Bro, Jelajah Kampung Pak Bro. Iki lak podo ae Jelajah Kampung tambah tua. Ngelumpuk kabeh ning kene. Jelajah Kampung potensi unggulan UMKM. Dari teman-teman Kim. Oh ini. Oh iya ini Kampung Susu. Wih. Siap. Woy, ono sing bawa-bawa ya Kampung Susu. Jangan mau temenan
Oh ini tenda panitia? Panitia. Oh iya sih. Oh ini dedengkot Kim semua ini, dedengkot. Ada Pak Jo dari Mojorejo, Mas Wayu dari Pesanggrahan. Ini seniornya, wah ini senior juga ini. Ini dari Torong yang itu displaynya mobil yang sangat menyeni. Oke teman-teman, ini dalam rangka Pekan Kim. Ya. Nih, Pekan Kim. Nah, oke. Udah sekitar 11 menit kita udah keliling Sekota Batu bareng Jelajah Kampung. Di karena mumpung ada pameran jadi enak. Yuk, say hi. Ini dari Balai Kota Batu, di belakang saya Gunung Panderman. Ketemu lagi di Jelajah Kampung vlog selanjutnya. Bye.